Assalamualaikum. Kenapa? Alhamdulillah udah. Kopi bu? Sebentar ya pak. Pak, ini minumnya. Kan kopi bu, kok bening? Ya, mau bagaimana lagi pak? Tadi pagi tuh kopi terakhir pak. Sama dong kayak ibu. Cinta terakhir bapak. Bapak mah cuma bisa gombal doang. Ya namanya juga baru tanggal 27, Bu. Baru cuma bisa ngasih gombalan. Itu gimana? Udah ada belum? Belum. Tadi juga ke ATM. Ngalih Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf saldo ada kebanyakan. Uang di Bapak juga tinggal 20 ribu. Tadi aja parkir ngutang. Bapak-Bapak Kasubdit, saya baru kembali dari rapat yang dipimpin oleh Ibu Menteri Keuangan. Beliau mengarahkan bahwa gaji bulan Januari yang semula akan kita bayarkan tanggal 3 Januari diminta untuk dipercepat dibayarkan pada tanggal 2 Januari. Untuk itu kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dan saya minta kepada Pak Agung Kasudit Settlement untuk bersama tim mempersiapkan proses penyediaan dananya. Dan untuk Bapak-Bapak Kasudit yang lain bersama tim untuk mensupport kegiatan ini karena tanggal 2 Januari itu adalah hari libur sehingga kita akan masuk untuk mengerjakan ini semua. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih. Pak Satu, Mas Kukuh ke ruangan dulu. Jadi sesuai arahan Menteri Keuangan, gaji Januari 2017 maksud ya, yang biasanya kita bayarnya di hari pertama kita kerja, tahun 2017 itu di tanggal 3. Nah, keputusan Bu Menteri itu mengharuskan kita membayar gaji PNS di tanggal 2 Januari. Artinya tanggal 2 Januari ini sudah harus sampai ke tangan PNS. Nah, konsekuensi dari itu semua adalah tanggal 2 kita sudah harus masuk kerja. Seperti itu ya, masuk ya. Halo, Pak. Halo, Mama. Lagi apa nih? Lagi beres-beres, Pak. Kan besok kita berangkat pagi-pagi ke stasiun. Jadi Mama packing-nya sekarang aja. Kenapa, Pak? Kayaknya itu kita harus batalin deh. Hah? Gimana maksudnya, Pak? Iya, ceritanya ada kerjaan dari Mama. Jadi tinggalin. Jadi kita gak dokter sih ya. Gimana sih, Pak? Kan kita udah pesen tiket dari jauh-jauh hari. Iya, Ma. Soalnya ini kerjaan ini gak bisa gantiin. Ya udah deh. Apa ya? Ya udah deh kalau gitu. Tapi ntar Papa pulang kantor langsung ke stasiun aja ya, ntar rifan tiketnya. Iya, gak apa-apa deh. Terima kasih banyak loh. Kerjaannya nanti lain waktu nanti kita berangkat kok. Iya, ya udah gak apa-apa. Hati-hati ya, Pak. Oke, terima kasih, Mama. Yuk. Ya Pak, bagaimana dropping gaji? Baik Pak, jadi sampai pagi ini kondisinya aman. Mudah-mudahan nanti sampai akhirnya lancar. Ini dia, Pak. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sudah Pak, yes. Proses dropping gaji beres. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bekerja untuk saya
bukan sekedar menjalankan kewajiban. Mencari nafkah demi memberikan yang terbaik bagi keluarga. Lebih dari itu, bekerja untuk saya adalah menjadi seorang yang memberikan manfaat. Entah seberapa besarnya, saya tidak mengerti. Terkadang, ada hal-hal yang harus dibayar demi bekerja sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ada waktu-waktu yang terkorbankan, tapi saya yakin semuanya akan bermakna ketika saya tahu saya turut berkontribusi menularkan bahagia kepada mereka.